Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi berbicara tentang hewan purba. Dan hewan-hewan purba memang kerap dikenal dengan ukurannya yang sangat fantastis. Bahkan hingga kini belum ada hewan-hewan modern yang menyamai ukuran hewan-hewan purba. Meskipun telah lama punah, namun hewan-hewan purba masih selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Bahkan tak sedikit yang mengangkatnya menjadi sebuah film. Dan itu cukup membuktikan bahwa hewan-hewan purba memang memiliki tempat tersendiri bagi segelintir orang. Salah satunya adalah Megalodon, hiu raksasa yang menguasai lautan pada zaman Miosen Tengah ke Pliosen. Megalodon atau biasa juga disebut sebagai Otodus Megalodon yang memiliki arti gigi besar. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Hiu ini juga masuk ke dalam famili Lamnidae yang menyiratkan bahwa hiu ini juga berkerabat dekat dengan hiu putih. Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah hidup di lautan. Megalodon juga dijuluki sebagai penguasa lautan karena ditakuti oleh hampir seluruh makhluk laut. Megalodon memiliki ukuran tubuh hampir 60 kaki atau sama dengan 18 meter dengan rahang selebar 3 meter dan total gigi tajam sebanyak 276. Bobot Megalodon pun tak main-main, yaitu mencapai 60 ton. Itu artinya ukuran Megalodon 3 kali lebih besar jika dibandingkan dengan hiu putih besar. Ukuran yang sangat fantastis. Dengan ukuran yang demikian, para peneliti menyimpulkan jika Megalodon bisa melahap predator raksasa yaitu orka dan paus besar hanya dalam 5 gigitan saja. Bahkan Megalodon bisa dengan mudah menelan hiu putih yang ukurannya mencapai 8 meter secara utuh. Suhu tubuh Megalodon juga sangat tinggi, yaitu mencapai 35 hingga 40 derajat Celcius. Dengan suhu yang sangat tinggi, Megalodon tentu memiliki metabolisme yang aktif, sehingga memerlukan lebih banyak makanan. Megalodon mampu membuka mulutnya hingga 1,8 meter, dengan kapasitas perut sekitar 9,6 meter kubik. Dan yang tak kalah menarik, ternyata kekuatan gigitan Megalodon 6 kali lebih kuat dari gigitan Tyrannosaurus. Kekuatannya bisa mencapai hingga 108.514 sampai 182.201 Newton. Ini berarti Megalodon menjadi hewan dengan gigitan terkuat yang pernah hidup. Kecepatan jelajah Megalodon juga diperkirakan lebih dari 5 km per jam, lebih cepat jika dibandingkan dengan hiu putih. Namun ternyata hiu raksasa ini telah punah sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, dan penyebab punahnya hewan ini masih belum bisa dipastikan penyebabnya. Ada ilmuwan yang menduga jika Megalodon punah karena tidak bisa bertahan dengan suhu dingin. Karena pada masa itu tepat di mana bumi memasuki musim dingin secara menyeluruh. Namun ada pula yang menduga jika Megalodon tidak bisa mempertahankan ekosistem. Karena hiu putih dan Megalodon sama-sama berada di puncak piramida makanan, ketika sumber makanan semakin sedikit, kompetisi semakin berat. Karena Megalodon butuh banyak makanan dan tak terpenuhi sehingga menyebabkan kelaparan dan akhirnya tersingkir dari ekosistem. Terlepas dari apa penyebab sebenarnya kepunahan Megalodon, yang pasti hiu raksasa ini telah punah. Dengan bukti tidak adanya temuan fosil Megalodon yang berumur kurang dari 2,6 juta tahun.